Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ani, ibu dari anak-anak yang di Mabna Farobi. Pertama-tama ibu mohon maaf nggak bisa menghadiri acara muwajaah Mabna. Soalnya yo di samping hari puasa anak-anak nggak bisa ditinggal, juga pegel, kesel karena si mijeti, mari ngepel, mari nyapu ya. Bisa ibu minta maaf, nggak bisa datang. Cuma ibu minta mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ibu selama menjadi ibu-ibu kalian tidak seoptimal yang diinginkan anak-anak untuk membersihkan Mabna di Farobi ini. Selanjutnya khusus labil khusus buat Ustaz Burdana, saya mengucapkan permohonan maaf dan ucapan terima kasih selaku ibu di Mabna Farobi ini. Ustaz Burdana telah menjadikan santri-santri dan membekali santri-santri tameng diadakannya taklim sobalugho, yang dimana tiap pagi anak-anak ditanamkan ilmu-ilmu agama yang menjadikan tameng untuk keimanan santri-santri. Ngapunten Ustaz Burdana, saya selaku ibu Mabna Farobi mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf kalau saya dalam di Mabna Farobi kurang seoptimal pekerjaan saya. Ini yang ketiga pesannya ibu buat murabi yang impu-impu, musrifku yang ganteng-ganteng, onok sing kuru, onok sing lemu. Pesanku selama ibu di Mabna Farobi, ibu minta maaf sebelumnya yang sebesar-besarnya. Di mana ibu kalau bersih-bersih dan tidak sampai ke hatinya musrif atau murabi, ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Khususnya ke musrif katrionya atau bagian kerumah tanggaan itu yang sering bantu ibu di kamar mandi. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat murabi yang terlalu sabar. Murabi saya yang di Farobi ini sabar, memang sabar dalam santri-santrinya ke ibu, iya gitu, katrionya di sini siapa ya, kok lupa aku, Malik apa siapa ya, jelas pokoknya ke katrionya ibu yang minta maaf dan terima kasih. Apa yang dikeluhkan ibu selalu dipenuhi. Buat mahasantriku yang tercinta, yang tersayang, yang terkasih, yang ter, selama di Mabna Farobi, ibu minta maaf kalau selama di Mabna Farobi sampean sering tak marahi soal sampah, soal yang di kamar mandi, ibu minta maaf. Opo kok ibu sering marah-marah, apa wis tak anggap sebagai anak ibu sendiri. Wis aku wis sujud syukur alhamdulillah anakku wakeh di Mabna Farobi lain-lain bapak. Ibu cuma pesen cuman satu, kalau sampean keluar dari Mabna Farobi, tak doakan semuanya menjadi anak yang soleh, ilmu yang manfaat, terus jangan sampai lupa
sholat lima waktu dijalankan, apalagi sholat Jumat, sampean itu nanti bakal jadi bapak, jadi pemimpin keluarga. Lek gak ngelakoni sholat, ya apa kok dalam rumah tangga. Di situ cuman pesannya ibu yang terakhir, kalau sampai di luar mapna, sampean ojo sampai lali karo ibu mai. Dan nampak nafarofi apa senengani ibu ditukoke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Nah isuhuna namutuhuna wanajah hulana zep 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 ah. Uhuna nasi uhuna na isu nasi 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 haulana wajah haluna yo najah hulana zap 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 yes eh